Pelaksanaan Siskam Swakarsa di daerah tingkat Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 digelar kantor Kesbang Pol Kabupaten Bandung Barat yang bertempat di gedung HBS Cimareme, Kecamatan Ngamprah. Acara tersebut bertemakan melalui peningkatan kapasitas aparat dalam rangka peningkatan Siskam Swakarsa di daerah, kita tingkatkan pemeliharaan kantar timas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kondusivitas di daerah dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Hadir perwakilan Kodim 0609 Cimahi, perwakilan Kapolres Cimahi, Kasatpol PP, perwakilan Kapolsek dan perwakilan Danramil Padalarang, juga Linmas dari 4 kecamatan. Selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat, Jaja mengatakan bahwa peran serta Linmas sangatlah penting dalam menjaga lingkungan terutama dalam menyikapi masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Linmas yang kemarin hari di HBS itu yaitu dari Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batu Jajar dan Cihampelas, 4 kecamatan di mana dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kondusivitas di daerah dalam menjaga lingkungan masing-masing. Dalam hal ini peran serta daripada Linmas yaitu menjaga lingkungan sekitar, dalam hal ini terutama dalam menyikapi pandemi 19 ini, ya bisa menghimbau, mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan. Harapan ke depan yang mudah-mudahan peran-peran daripada Linmas Kabupaten Bandung Barat untuk menjaga lingkungan masing-masing, menjaga kondusivitas dan sinergitas dengan pemerintah daerah dalam ini dalam Siskam Swakarsa, di mana peran ini bukan salah satu tugas daripada TNI, Polri, tetapi peran masyarakat juga dalam menjaga lingkungan adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Hal senada dikatakan perwakilan Kodim 0609 Mayor Infantri Sukanda, selaku Kasdim 0609 Cimahi, keberadaan Linmas sangat diperlukan sebagai pelindung masyarakat juga dalam membantu tugas Babinsa dan Kamtibmas di setiap wilayah. Keberadaannya sangat diperlukan kayaknya. Diperlukan sebagai Linmas itu kan pelindung masyarakat. Setiap kejadian yang berada di wilayahnya itu, tentunya dia harus tahu. Diharapkan kedepannya peran-peran Linmas Kabupaten Bandung Barat bisa menjaga lingkungannya masing-masing dan menjaga kondusivitas serta sinergitas dengan pemerintah daerah dalam Siskam Swakarsa di daerah. Undangan sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah Linmas ada di bawah Satpol PP, tapi namanya tidak ditulis sebagai Kasatpol PP dan Linmas, tapi salah satu binaan. Dari Kecamatan Ngamprah, Dudi Koto, Kadas TV mengabarkan.